Dikabarkan semalam yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad tidak diundang secara rasmi oleh penganjur, iaitu Dr. Mahathir ni bijak kat dia. Nah, jahat-jahat kot tapi bijak dia. Nah, pasal apa? Pasal dia meretas banyak hasil. Itu tak? Nah, ada dengan Petronas, ada dengan Putrajaya, ada dengan airport baru, ada macam-macam dia buat. Dengan Proton Saga, dengan Kelang, Sungai Kelang, naik habis. Nah, maknanya jarang-jarang orang kau pandai boleh buat gitu. Jadi Perdana Menteri. Itu tak? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dikabarkan semalam yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad tidak diundang secara rasmi oleh penganjur, iaitu ialah kerajaan lah. Mungkin Kementerian Fahmi Fazli lah kot. Dikabarkan Tun Dr. Mahathir, seorang negarawan dan juga Perdana Menteri dua kali, tidak dijemput secara rasmi. Secara lazimnya, kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ini, setiap bekas Perdana Menteri akan diundang dan dijemput secara rasmi untuk bersama-sama di dalam sambutan rasmi Hari Kemerdekaan Negara. Namun, cukup menarik, dikala layanan sebegitu rupa yang diberikan kepada Tun Dr. Mahathir, namun kuasa viral rakyat Malaysia membuat pemimpin besar di yang hadir ke upacara rasmi tersebut tenggelam semuanya. Setiap platform media sosial, setiap platform memaparkan, menerbitkan video-video Tun Dr. Mahathir yang diambil oleh pelbagai lapisan masyarakat ketika Tun Dr. Mahathir muncul di celah-celah apa nama jalan raya di dataran Putrajaya untuk bersama dengan ribuan rakyat Malaysia bagi apa nama
menonton apa pebarisan Hari Kemerdekaan. Yang muda, yang tua, yang dewasa, semuanya terkejut melihat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Suka atau tidak, kebijaksanaan rakyat Malaysia kini cukup luar biasa. Cakap-cakap di sekitar di dataran Putrajaya mengatakan kenapa arkitek pembangunan Putrajaya itu sendiri yang berusia 99 tahun tidak boleh dijemput, tidak diundang, sedangkan itulah dia yang wajib kita hargai. Sambutan Hari Kemerdekaan diadakan di Putrajaya, di mana Tun Dr. Mahathir lah merupakan arkitek utama pembangunan Putrajaya. Tapi inilah Malaysia. Inilah Malaysia. Bila cakap lebih-lebih lagi kena kacau pula. Inilah Malaysia. Seorang negarawan berkelas dunia. Tidak ada lagi pemimpin-pemimpin Malaysia yang dilahirkan Malaysia berkelas dunia kecuali yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kenanglah jasa orang sewaktu hidup. Bukannya dah mati baru nak kenang. Tapi inilah, inilah bagaimana politik dicampur aduk dengan apa nama sambutan besar kemerdekaan. Kita nak membawa, kita hendak rakyat menghayati apa erti kemerdekaan. Namun kita sendiri menunjukkan betapa busuknya hati kita. Yang sewajib-wajib kita undang, kita tak undang. Yang sewajib-wajib kita jemput, kita tak jemput. Tetapi kita nak bercerita bahawa tata kelola, integriti, amanahlah, berprinsiplah, macam-macamlah, hanyalah sekadar di mulut. Apapun, tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya apa yang mengambil gambar, yang mengambil video ketika Tun di celah-celah apa marhain di dataran Putrajaya semalam dan memviralkan. Dan ada satu posting saya baca, Tun hadir ke dataran Putrajaya, PMX hilang aura, Tun Dr. Mahathir viral seluruh negara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Janganlah kita buat ke orang, kerana Allah Maha memerhati. Kalau hati tak ikhlas, hati busuk, buatlah apa pun, niscaya tidak mendapat apa tempat di hati rakyat Malaysia.